sampaikan review smartwatch ya. Smartwatch ni saya dah beli lebih kurang hampir 6 bulan lebih kurang. Okey, jadi kenapa saya nak review smartwatch ni? Sebabnya saya dapati smartwatch ni dengan harga yang bawah RM30 berbaloi ya untuk anda yang mana ingin menambah dari segi perancangan anda untuk menurunkan berat badan ataupun perancangan untuk mendapatkan kesihatan yang lebih untuk diri anda. Jadi ada setengah orang suka mengamalkan beberapa pendiet sekali ni, contoh macam intermittent fasting. Tapi konsep intermittent fasting yang agak natural ni, saya rasa kalau dapat digabungkan dengan penggunaan jam smartwatch ni, ia memberi kesan yang lebih hebat bagi dari sudut pandangan saya lah. Cuma bergantung juga pada anda. Tapi bagi saya ianya sebagai pelengkap lah kepada satu penjadualan penjagaan kesihatan, pemeriksaan kesihatan dan menggalakkan kita untuk mengamalkan kehidupan yang lebih sihat. Ya, ada setengah orang memang boleh disiplin sendiri. Cuma bagi saya smartwatch yang berharga tidak terlalu mahal, tidak sampai beratus-ratus, ada banyak di pasaran. Cuma dengan modal yang tidak hampir yang hampir sekadar 30 ke bawah saja, anda boleh mendapatkan fungsi yang hampir sama dengan smartwatch yang agak mahal. Dan pengalaman saya kalau tengok jam ni pun dah bercanda-canda, memang agak rasak sikit dah saya guna. Tapi nak menunjukkan fungsi dan ketahanannya masih sampai sekarang boleh digunakan. Kalau tengok jam ni pun daripada bateri tu, kalau anda tidak terlalu banyak menggunakan alert message WhatsApp, Facebook, baterinya agak tahan lama lah. Tapi sekiranya biasa menggunakan aplikasi, bateri tersebut akan semakin kurang. Tapi biasanya normalnya lah bertahan dalam sehari tu boleh bertahan ataupun 2 hari tu boleh bertahan, bergantung pada penggunaan. Kalau anda hanya berada pada standby mood, penggunaan normal biasa kan tu, dia boleh mencecah kepada 4 hari. Jadi bergantung kepada penggunaan anda. Okey, saya tunjuk sekarang ya. Contoh faedah penggunaan smartphone ni. Okey, ni waktu. Ni waktu. Waktu ni dia tak perlu reset dalam handset pada jam. Tapi waktu ini, waktu dan segala fungsi ni dia boleh di set daripada mobile, daripada handset melalui Fit Pro, program Fit Pro yang anda boleh install melalui application store. Okey, ada waktu, bateri, ada penunjuk dari segi langkah, berapa langkah ni, step sebenarnya tak nak tak jelas gambar dia. Step yang berikutnya step ni tarikh, tarikh hari bulan, macam hari ni Sunday 7 ni 5-7 5-7 ni 5 bulan Julai lah ya. Tu ada tanda ni, tanda ni maksud dia synchronize dengan handphone ya. Sebenarnya ni dia menunjukkan berapa step langkah yang kita ambil pada hari ini dan jaraknya dijangka 3.9 km lah dengan langkah tersebut. Okey, yang step yang atas ni step yang secara kumulatif lah yang kita telah buat lah, melalui setting yang kita buat daripada awal. Okey, ni kita lihat dari segi tahap kesihatan jantung, untuk dia melihat tahap kesihatan jantung, tekanan darah di sini. Okey, ini untuk kita tengok fungsi-fungsi seperti spot, message dan yang ni setting lah, setting. Okey, kita tengok balik ya. Yang okey, tengok contoh macam ni, spot.
Okey, ada. Kalau kita kalau long press, kena tekan kat button yang tak pernah nampak ni, tapi button ni hidden. Okey, bila kita long press macam ni, ini dia ada big, big. Bila kita pakai dia pegangan tangan, lampu ni akan membaca dari segi kita punya tekanan darah dan juga jantung. Okey. Kalau kita sinkronis pada handset kita, kita boleh check juga daripada handset tu, dan di handset lebih detail untuk anda memantau. Bahkan anda boleh set juga untuk lihat sama ada tahap kesihatan anda ataupun apa habit-habit yang anda telah lakukan sepanjang hari, anda boleh tick. Jadi membantu anda memantau kesihatan anda. Seterusnya kita tengok spot. Okey, step, skipping, sit up. Okey, ini semua bila anda membuat senaman, anda boleh klik bila long press. Okey, oh sorry, sekali lagi ya. Okey, spot. Okey, long press. Okey. Anda boleh tengok berapa jumlah kalsium, anggaran kalsium dan masa tempoh masa anda berjalan. Okey. Kita stop ya. Okey. Okay. Begitu juga skipping ya. Anda boleh tengok kalori dan juga berapa langkah anda berjalan, sit up dan okey ni spot, message. Okey, message ni daripada handset anda boleh set up sama ada yang anda alert daripada Facebook ataupun WhatsApp dan beberapa lagi lah, cuma dua tu yang biasa saya gunakan untuk alert daripada apa ni, jam ni. Okey. Okey, ni setting lah setting. Ni tak ada okay, ni setting ni hanya untuk okey untuk synchronize sebenarnya, fungsi synchronize ni reset. Okey. Ni untuk shutdown. Shutdown kita tekan lah kat sini. Long press dia akan shutdown. Okey. Yang ni untuk kita sinkronkan dengan yang ni untuk kita kawal kawal kamera. Untuk kita kawal kamera. Kita boleh snap kamera daripada ni lah, daripada handset ni. Okey, jadi itu saja review saya kali ni.